Bayangkan apa yang akan berlaku jika planet Zuhal menggantikan bulan sebagai satelit utama kita. Pemandangan yang cantik, sudah tentu. Ramai akan berpusu-pusu keluar untuk mengambil angin sambil menikmati pemandangan romantik di Kuala Lumpur. Lepas tu upload dalam Instagram. Dan bagi para pencerap bintang, ia akan menjadi satu kelebihan dan pengalaman yang sukar dilupakan. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Keramai beranggapan planet Zuhal mungkin dihuni alien. Jadi jika planet tersebut berada dekat dengan kita, kita mungkin akan menghantar misi menjejaki alien di planet tersebut. Ramai di kalangan kita juga akan takut dan hidup dengan keadaan tidak tenang. Jika bulan diganti dengan planet Zuhal, dengan mengambil kira faktor saiz yang sama, bumi akan terkunci secara tetap dan tidak akan berputar atau lebih dikenali sebagai tidal lock. Apa-apa sahaja objek lebih besar daripada sesuatu objek yang lain mempunyai kekuatan magnetosfera yang lebih tinggi. Dan Zuhal mempunyai kekuatan sebanyak 578 kali lebih dari bumi. Walau bagaimanapun, medan magnetnya lebih kecil berbanding bumi. Ini bermakna planet Zuhal tak mampu mengawal jumlah asteroid yang banyak dan besar dari menembusi bumi. Cincin Zuhal terdiri dari ais dan batuan. Memandangkan cincin kini dekat dengan matahari, ais akan cair dan keadaan cincin akan berubah. Selain itu, akan berlaku perubahan besar kepada kejadian air pasang surut disebabkan tarikan graviti planet Zuhal yang lebih tinggi dari bumi. Bumi akan berdepan tsunami yang besar dan tidak berkesudahan. Gempa bumi dan letusan gunung berapi akan berlaku dengan kerap kerana tekanan graviti ekstrim dari planet Zuhal akan meningkatkan haba di terasnya dan seterusnya menghasilkan gelombang tenaga dengan kadar tinggi. Lava akan keluar membuak-buak dan penduduk yang tinggal di kawasan sekitar gunung berapi akan mati disebabkan keracunan gas sulfur. Nampak gaya idea meletakkan planet ini sebagai bulan bukan satu idea yang baik. Sekilas fakta, Zuhal adalah planet ke-6 dari matahari dan yang kedua terbesar di sistem Suria selepas Mushtari. Ia adalah planet gergasi gas dengan radius rata-rata sekitar 9 kali ganda dari bumi. Zuhal adalah 95 kali ganda lebih besar dari bumi. Zuhal terdiri daripada inti besi nikel dan batuan. Inti dalamnya dikelilingi oleh lapisan hidrogen logam yang tebal, lapisan hidrogen cair dan helium cair dan akhirnya lapisan luar gas. Dari jarak purata 1.4 bilion kilometer, Zuhal berjarak 9.5 unit astronomi dari matahari. Satu unit astronomi atau kita singkatkan sebagai AU adalah jarak dari matahari ke bumi. 80 minit diambil oleh cahaya matahari untuk sampai ke planet Zuhal. Kelajuan angin pada Zuhal boleh mencapai 1,800 kilometer sejam. Lebih tinggi daripada Mushtari, tetapi tidak sehebat kelajuan angin di Neptune. Terdapat satu pusaran di planet tersebut yang mempunyai kadar kelajuan angin paling kuat di sistem Suria. Kalau nak tahu, teruskan subscribe dan tekan loceng untuk terus mendapatkan info astronomi bersama Astrolab. Cincin Zuhal dianggap sebagai kepingan komet, asteroid atau bulan yang hancur yang pecah sebelum mereka sampai ke planet ini. Terkoyak oleh graviti kuat Zuhal. Mereka terdiri dari berbilion kecil potongan ais dan batu yang dilapisi dengan bahan lain seperti debu. Ia menjangkau 282,000 kilometer dan ketinggian 30 kaki. Okey, sekarang kita continue 5 fakta menarik. Yang pertama, planet Zuhal merupakan planet paling kurang tumpat di sistem Suria. Jika planet itu terapung di satu lautan yang sangat besar dan luas, yang mana kita boleh assume yang laut itu lebih besar dari planet Zuhal, ia boleh terapung di air sebab ia terdiri dari gas. Tak seperti bumi, banyak tanah dan batu. Yang kedua, planet Zuhal berputar sangat laju pada paksinya. Satu hari di Zuhal bersamaan 10 jam 14 minit. Tapi, setahun di Zuhal bersamaan 29 tahun di bumi. Planet ini sangat perlahan mengelilingi bumi. Jika manusia berpeluang tinggal di sana, sambutlah birthday besar-besaran. Sebab next birthday, 29 tahun lagi. Yang ketiga, cincin Zuhal taklah padat. Ia terdiri dari ais, debu dengan batu. Ada yang sekecil pasir dan sebesar bangunan yang tinggi. Yang keempat, planet ini mempunyai 82 buah bulan dan seterusnya menjadi juara planet paling banyak bulan di sistem Suria. Satu tepuan gemuruh
Yang kelima, yang terakhir merupakan berita baik untuk semua umat manusia, terutamanya wanita. Hujan di planet Zuhal adalah belian. Para saintis percaya bahawa Zuhal hujannya menghasilkan belian. Data atmosfera menunjukkan bahawa karbon banyak terdapat dalam bentuk kristal. Ribut petir mengubah metana menjadi jelaga yang mengeras menjadi potongan grafit dan kemudiannya belian ketika jatuh. Jadi apa lagi akak-akak kat luar sana, bawa suami anda ke sini, mana tahu jadi jutawan segera, itu pun kalau selamat sampai. Alright, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like. Jumpa lagi untuk bayangan seterusnya.